Hai, saya malam hari ini ada di Oxford Street, London. Enggak di London. Ini kayu tangan heritage di Malang. Luar biasa, banyak spot-spot yang bagus dan saya lihat banyak juga yang anak-anak nongkrong-nongkrong. Ini saya kira di dalam kota-kota besar di Jawa Timur memang sudah diperlukan adanya public space semacam ini, karena ini akan bisa mendorong anak-anak muda untuk berkreativitas yang positif ya. Dan saya lihat di beberapa kota lain, misalnya di Madiun juga sudah ada. Kalau di Surabaya sudah sangat lama, yaitu di Jalan Tunjungan, dan yang baru sebenarnya di Gresik, yaitu Bandar Gresik. Ya, ini semuanya kalau bisa dikembangkan seperti ini akan menjadi ruang-ruang publik yang akan positif dan memberikan semangat pada anak-anak untuk lebih kreatif di tempat-tempat yang saya kira sangat menarik dan sangat sehat lah ya, tempat-tempat seperti ini. Dewi Godong ya, kota Malang ini ya. Saking kecamatan apa? Saking kecamatan Gending. Oke, ini grupnya pun mana? Pun rame, anu grup ini. Covid-19. Oh, zaman Covid ini gue. Jadi tidak ada kegiatan, kita buat kegiatan ini. Oke. Ini naik main, ben malam minggu apa anu? Sebulan dua kali. Oh, sebulan dua kali ya. Jadi satu malam minggu, satunya enggak. Oh, ngatan. Iya, iya. Bagi-bagi. Ditugasnya saking anu ya? Dispora. Dari Dispora ya. Oh, iya. Oke, matur nuwun Bu.